dia Okey, tolong. Sir Man. Banyak pakai nama Sir sekarang ni. Ya, saya. Pakai Sir, cantik. Okey. Tak, saya nak tengok. Saya ada tengok semalam satu live. Kan, depa duk live belah belah-belah walau ni lah. Depa duk kata kita ni menghina ulama Haji Hadi tu. Itu yang saya nak tanya Abang Wan sikit. Ni medan politik ke medan cakap pasal agama? Bila depa kutuk Perdana Menteri, pam 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 edit gamak Perdana Menteri macam-macam tak apa. Depa kata itu politik. Tetapi bila kita sebut Hadi Awang, kan terus oh ulama, oh hampa menghina agama, oh hampa penentang Islam. Macam mana tu Abang Wan? Apa pula, pada aku, aku tak kata dia ulama. Bila aku tidak menganggap dia sebagai ulama, maka aku berhaklah nak kritik dia. Itu pun aku tak maki dia pun. Betul. Kan? Sebab aku pertama sekali aku tak anggap dia ulama. Dia tidak ada ciri-ciri ulama pada diri dia. Betul, betul. Tidak ada ciri-ciri ulama pada diri dia. Ulama dia tak akan cakap macam itu. Ulama dia tidak akan cakap benda yang mendatang kebencian orang. Kan? Ulama dia tidak akan mencakap benda-benda yang tidak ada fakta. Kan? Dia kata orang ni zalim, orang ni zalim, tapi tak ada apa yang kau tunjukkan kezaliman orang itu. Kan? Dan ulama juga tidak akan bersekongkol pula dengan puak-puak yang jelas zalim selama ni kerana nak jatuhkan orang lain. Seperti mana dia pernah sebut, dia sendiri mastermind langkah syaitan itu. Dia yang menghasut Mahathir untuk jatuhkan jalan PH. Ulama ke macam tu? Kau boleh berunding dengan Mahathir, pujuk Mahathir untuk tinggalkan kerajaan PH, tubuhkan kerajaan Melayu Islam kononnya. Apakah itu perangai ulama? Memecahkan kerajaan yang rakyat dah angkat sebagai kerajaan. Kau boleh pujuk Mahathir, hasut Mahathir. Sepatutnya kau sebagai ulama, kalau kau betul ulama, ialah menyatukan umat Islam. Bila ada persekitaran, engkau orang tengah, engkau menyatukan. Bukan kau jadi batu api. Walau ni bawaan, mereka ni cuma terhasut je tu. Mereka saja, bukan mereka tak tahu. Mereka tahu, bukan mereka tak ada akal. Mereka tu ada akal fikiran. Mereka boleh fikir. Mereka boleh tengok benda tu nyata, bukti, fakta. Semua ada. Mereka boleh cari. Tapi mereka ni tak mau nak, nak tak mau nak cari lah tu masalah dia. Mereka duk percaya dekat jambang, jambang buruk. Oh, jambang buruk tu tak boleh pakai dengan nama ya cikgu, tapi bodoh macam dengan lembu. Duduk dalam parlimen pun, bila kau berada di, bila kau ada kesempatan di parlimen untuk kau menyatakan sesuatu, kan, mengkritik, kau tak nak gunakan. Kau suka cakap di belakang. Kau tengok Haji Hadi tu, bila ada diberikan satu sesi khas PMQ, soalan kepada Perdana Menteri direct. Kau pernah dengar ada soal direct Perdana Menteri? Tak ada. Ada Anwar dia tak ada lah parlimen. Ada Anwar dia tak ada lah parlimen. Tapi kat luar bukan main hebat dia. Bila berdepan dengan Perdana Menteri, dia tak berani. Eh, siapa tadi turun? Sepatutnya, kalau betul ulama, ulama yang bagus, ulama yang baik adalah ulama yang mendampingi umara, yang menasihati umara dan menegur umara pemerintah. Tetapi kalau ulama yang menjauhi dan membenci umara dan menuduh umara dengan satu benda yang tak betul, yang gagal dibuktikan, itu bukan ulama. Itu ular dalam semak. Sebab itulah kita hentam dia, kita tak anggap dia ulama. Apakah kerana ada banyak ilmu maka dia tu ulama? Eh, banyak orang yang ada ilmu banyak. Banyaknya ilmu bukan menentukan kebenaran. Betul bawah. Ilmu banyak tapi kau amal ke tidak? Akhlak Islam itu kau amal ke tidak? Kau pernah dengar Haji Hadi minta maaf dengan sesiapa pun kalau dia buat salah? Tak pernah. Tak pernah lagi. Tak pernah dengar. Anwar lagi. Banyak. Anwar kerap kali minta maaf kalau dia tersilap. Betul. Kalau orang tersinggung pun dia minta maaf walaupun dia betul. Tapi dia kalau ada orang terasa hati dia minta maaf. Dan dia juga orang yang ada fakta pernah memaafkan orang. Kan? Betul. Orang fitnah dia sama mahkamah, minta maaf, okey dia maafkan. Settle luar mahkamah. Dia tak pandang duit. Kalau dia pandang duit, eh dia saman Razman tu 5 juta tu. Razman Zakaria tu dia saman 5 juta. Akhirnya Razman minta maaf, settle.
Kalau dia pandang duit, dia teruskan je 5 juta ni. Banyak 5 juta tu. Kalau sekarang ni dia tak ambil gaji Perdana Menteri, boleh dah cover 5 juta tu. Bagi saya bawang kan, mereka kata kita kena menghormati hadiah wang. Bagi saya, saya fikir macam ni. Sedangkan Perdana Menteri pun tidak, mereka menghormati kan, tidak tunjuk sifat kata kita menghormati seorang pemimpin. Apatah hadiah wang tu? Dia hanyalah Presiden Parti PAS. Bukan Perdana Menteri. Bukan ada di mana-mana Menteri Kabinet. Kenapa kita nak kena menghormati dan mensanjungi dia? Kalau mereka boleh menghentam Perdana Menteri tidak rasa hormat, apatah kita nak menghormati Presiden dia? Yang mengeluarkan fatwa munafik, kafir, memegangkan kunci syurga semudah hati. Itukah ulama yang sebenar? Ulama tidak pernah cakap kata syurga ni dia boleh bagi tahu siapa ahli syurga, siapa bukan ahli syurga. Ya, sebab itu bukan kerja kita, kerja Tuhan. Dan kita tak ada berhak pun untuk menilai, oh, seseorang ni adalah ahli neraka. Ya, siapa kita? Itu bagi pandangan saya, Bawan. Sebab kadang-kadang saya tengok, oh, bila pimpinan atas mereka cakap macam tu, mai penyokong bawa, oh, hang ni penyokong nak PH, oh, hang ni kafir, hang ni ahli neraka. No, benda tu yang mereka ajak sampai ikut dalam otak orang-orang, terutama sekali orang muda. Itu yang merosakkan akidah kita bagi saya. Itu bukan ulama' lah bagi saya. Itulah adalah semua. Dan dia pun tidak pernah menegur ahli-ahli dia kalau buat salah. Kan? Kalau ahli dia keluarkan perkataan-perkataan yang bercanggah betul agama, terang-terang bercanggah dengan agama, pun dia tak tegur. Dia biarkan je. Itu ni dia kena ambil dalam apa, Play Store ke, dia dalam kena download app dulu ke dalam Google ya? Apa dia tu? Daftar, nak daftar padu. Saya tak daftar je pun. Kalau ada orang alim-alim ulama yang tegur dia, orang itu jadi mangsa. Dengar Abawan. Abawan. Ya? Dah nak daftar padu tu kena ambil dalam Google ke macam mana dia? Tak, dia ada app dia. Kena download app dulu lah. Ha, download app dia. Aku rasa Google pun boleh sebenarnya. Tu macam kita nak pergi kat LCDN tak boleh lah. So, dia pun daftar. Kau kita aku kena dia, buat sendiri. Aku sendiri pun tak daftar lagi. Tapi aku dengar orang yang ada yang daftar balik Google. Ada yang pergi ke app. Pakai Google pun mudah. Tak payah pasal pun. Ah, daftar. Ya, tulis dekat Google boleh. Padu. Ataupun dekat-dekat pejabat wakil rakyat kawasan kita, adun kawasan kita boleh pun boleh pergi buat kat mereka. Betul. Pergi kat pejabat mereka, nanti mereka akan tolong daftar lah. Bawa IC apa semua ahli keluarga kita, nanti mereka akan isi lah. Sat je tu. Betul. Nanti tak apa, pergi jumpa hari saya tanya dah kedai dia kat mana, dia beritahu tu. Nanti saya DM dia, pergi jumpa hari senang. Hari-hari roti canai bawah. Okey, kita bagi kat sosmed dek. Assalamualaikum bang. Salam. Ya. Saya ni kat luar ni, kat airport ni. Aku suara tak apa-apa ya, lah. Ya. Teruskan, teruskan. Geng-geng pemangkang ni nak tanya pendapat abang ni. Apa cerita DAP, DAP ni pasal boleh apa bajet 18 juta sekolah persendirian Cina. Apa bising. Itulah kita nak dengar pendapat abang lah, apa cerita. Untuklah kita boleh pakai modal abang, kita nak hantam dia orang ni, kau-kau je ni. Kita nak bagi can punya. Berkenaan apa? Apa dia orang duk bising ni pasal bajet sekolah persendirian Cina ke apa ni? Dulu 15 juta, sekarang ni kerajaan naik lah sikit dengan kata 18 juta lebih kan. So dia orang dah bising lah duk bawa naratif sekolah persendirian Cina ni dapat bantuan. Kenapa dia tak kenapa dia tak bising sekolah agama lagi jauh tinggi? Itulah saya pening nak jawab. Dia kata-kata sekolah persendirian Melayu dapat 150 juta kan. Belian lah, kalau tampung semua sekali. Sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz semua dapat ditingkatkan. Yang zaman kau dulu kan, langsung tak naik. Langsung tak naik zaman kau. Zaman kau dulu pun dapat kat sekolah Cina dapat. Zongjong pun kan pergi peruntukan juga dulu zaman kau kerjaan. Kan? Ini plus, ini jenis main hasad dengki ni.
Kan? Bila kau dapat banyak, kau diam. Bila pihak orang lain dapat banyak, naik sikit, kau bising. Kau nak main isu perkawaman. Itulah hati busuk. Semua dia petikai. Waktu dia kerajaan, dia tak buat pun. Untuk sekolah agama pun dia tak buat. Ni aku nak beritahu, yang menutup bantuan sekolah agama ni Mahathir. Zaman Mahathir, segala bantuan kepada sekolah agama, dia tutup, dia hentikan terus. Sebab Mahathir kata sekolah agama ni lah yang mewujudkan orang-orang yang melampau ekstremis Islam. Maka kita tutup, tak bagi peruntukan sekolah agama. Mahathir ni lah. Siapa Mahathir? Ni penasihat dah jadi. Anwar Ibrahim bukan saja bagi, bahkan ditingkatkan sekolah-sekolah agama bantuan. Tak kira negeri PAS ke, negeri apa ke, semua sekolah agama yang berdatang kerajaan, kita bagi, tambah peruntukan. Bila kau tambah tinggi peruntukan sekolah agama, takkan kau nak abaikan sekolah-sekolah yang lain? Sekolah bangsa lain, dia pun nak belajar juga. Ha. Sebab tu aku cakap puak ni tak layak jadi kerajaan. Selagi ada sifat perkauman, dia orang tak layak jadi kerajaan. Kita di Malaysia ni kena terima hakikat. Kita ni kena terima hakikat. Kita bukan Melayu 100%. Kan? Kalau kita nak aman, kita kena berlaku adil kepada bangsa lain. Adil tu bukan bermakna bagi sama rata, tidak. Kan? Dalam Islam, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Bermakna kalau sekolah Melayu tu banyak, jumlah penuntut dia banyak, kan, dan dia lebih teruk, maka peruntukan lebih daripada sekolah Melayu. Pasal dia layak dapat lebih sebab dia jumlah penuntut murid ramai, kan. Kemudian sekolah dia mungkin daif lagi. Sekolah Cina ni pula mungkin penuntut dia kurang, kan. Jumlah sekolah pun kurang, maka peruntukan dia sedikit pada sekolah Melayu. Itu dia katakan adil. Bukannya kalau 20 juta pada sekolah agama, apa, sekolah Melayu, 20 juta pada Cina itu adil. Tak, itu bukan adil. Jadi apa yang kerajaan buat ini, betul lah berlaku adil. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tinggi sikit peruntukan pada sekolah agama, pasal penuntut ramai, sekolah dia banyak. Kurang sikit pada sekolah Cina, sebab dia tidak apa ramai. Tapi kurang tu bukan maksud dikurangkan peruntukan. Mana kurang berbanding daripada sekolah agama, itu aja. Yang kita dengki sangat ni pasal apa? Ini masalah orang Melayu kita ni mudah dengki. Sama lah berniaga. Kita dengki orang kaum lain berniaga maju. Tapi kita berniaga, kita malas. Ada kedai dapat lesen berniaga, kita bagi kepada pendatang asing jaga. Dapat lesen, kita ambil lesen je. Lepas tu bagi pendatang asing jaga. Sebab apa? Kita malas. Kita nak goreng kaki, goreng telur kat rumah, dapat duit. Lepas tu salahkan bangsa asing maju. Tak percaya, cuba cek kejabat tanah tu. Berapa ramai orang Melayu jual tanah pada bangsa asing? Nak sembang, mempertahankan tanah Melayu, ketuanan Melayu. Cuba cek lah. Fakta, tengok. Buka balik fail kejabat tanah. Yang banyak menjual tanah ni siapa? Bangsa mana banyak jual tanah? Kepada bangsa siapa kau jual? Lepas tu kau salahkan bangsa asing. Sebab kau ada tanah, kau malah nak usahakan, kau jual. Itu sebenarnya. Di bawah kerajaan Madani ni sekarang ni dah ada peraturan. Siapa yang dapat mohon lesen berniaga, kan? Siapa yang mohon lesen berniaga di KL ke di mana ke? Kalau kau mohon, kau kena berniaga. Kalau dapat tangkap, terbukti bahawa kau Alibaba, kan? Kau bagi kepada bangsa pendatang berniaga. Kalau dapat aduan, dapat tangkap, ditarik balik lesen. Ha, kau buatlah, tengok. Oh, lagi satu, bawah sebuah pedaga, saya teringat ada seorang ni lah. Walau ni. Dia duduk naik mana-mana room, dia duduk cakap gula tak ada, hak nu tak ada, hak ni tak ada. Satu hari dia masuk room saya, akhirnya kami tekan-tekan dia, dia mengaku bawah, dia guna gula subsidi sebanyak 50 kilo sebulan. Betul. Untuk buat perniagaan. Dia lah punca dia, tamak. Haa. Tetapi dia duk meratik benda tu, dia yang menggunakan benda tu, tapi dia yang bawa naratif tu. Itu kita dapat tengok sendiri walaupun. Ha, hari-hari duk meratik, barang tak ada, mahal. Lalah, yang subsidi tu dia sapu. Rakyat yang sepatutnya dapat subsidi tak ada. Lepas tu konon-konon, main dalam TikTok, oh kami nak bawa seorang rakyat. Bila ditekan-tekan, rupanya hampa yang ambil. Ha, itukah perjuangan sebenarnya puak-puak walaupun? Bawan?
Tempat aku okey, setakat ni pasar raya dia ikut arahan lagi lah, ikut peraturan. Gula subsidi tu dia kawal. Kan? Ada banyak kat pasar raya tu tapi dia kawal lagi. Maknanya kau boleh beli 2 pack saja setiap orang. Kan? Dia tak boleh beli banyak. Sebab dia takut orang berniaga macam ni ya. Kau berasah banyak-banyak, betul orang lain tak dapat. Sama di tempat saya, tempat saya gula ada, beras ada, bukan beras tempatan tu ialah. Dia kurang. Tetapi beras lain ada je yang dia orang nak motif beras tak ada, beras tak ada. Depa suka bawa naratif yang macam tu tau. Untuk apa? Untuk rakyat ni rosak fikiran dia. Oh betul, semua tempat tak ada barang, semua tempat tak ada. Padahal tempat yang tak ada depa kata tu ada. Bila kita tekan tanya kedai mana ya, depa pi nama apa, mai kita nak pi check. Oh saya lupalah kedai. Oh banyaklah kedai saya pi. Ah ha, itu cara depa. Jadi kita ni jangan termudah makan pedaya dengan penipu-penipu yang ada ni. Depa hanya nak bawa naratif saja. Di bawah kajian Madani ni apa masalah yang kita ada? Perdana Menteri tak pernah nafi tahu. Dia cerita betul kita masih lagi ada masalah kekurangan beras tempatan. Dan kita tidak hanya bercakap, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kan? Macam mana nak buat? Sampai peringkat baja dedak ataupun kita nak buat sendiri sekarang ni. Sebab kita nak bergantung dah ekspor. Kan? Bila kita bergantung dengan luar, masalah. Sebab tu kita sekarang nak mula balik. Tanaman padi nak diperluaskan dengan cara lebih moden. Tanaman padi ala Kinchan nak diperkenalkan. Supaya lebih. Kalau PMX ni dulu-dulu lagi dia jadi Perdana Menteri. Dah selesai dah masalah ni. Sebab idea tu sekarang baru nak mula. Kenapa orang sebelum ini tidak pernah mulakan? Kan? Betul pun. Saya tengok Mamat pun, menteri kita Mamat. Amboi steady, padu-padu dah. Dia buat kerja cukup tengok. Bawang pun dah tanam sendiri dah tengok di Perak. Ha, kita mulakan sebab kita tahu ada masalah dan kita cuba mengatasi masalah itu. Kan kita tak hanya bercakap. Kita buat. Padahal hasilnya, mungkin hasilnya besok bukan di zaman kita. Mungkin di zaman, bukan di zaman Mak Sabu. Mungkin di zaman menteri lain. Tapi sekurang-kurangnya dia dah merengankan kerja orang-orang yang kedatang. Dia pun duduk gelok kan, dia naik lembu tengok dia pi melawat dekat Kelantan yang belah lembu daging wagyu tu. Dia nak perbesarkan lagi steady tu. Tengok macam tu lah menteri. Oh sekarang ni aku tengok ialah kan, kita apa pun masalah, kita akui, tak pernah kita menafikan. Macam Anwar bila sebut tentang masalah, dia akui lagi, masih ada lagi kan benda yang belum selesai dan dia sedang nak selesaikan. Kalau tak boleh selesai, dia bagi suntikan supaya merengankan sikit beban kita. Kenaikan beberapa barang. Memang ada, kita akui. Ada beberapa barang naik kan. Terutamanya barang dia diimport. Kan? Dan macam mana nak selesai? Kita kan boleh kawal barang import ni. Cara dia suntikan, dia bagi. Kan? Naikkan STR. Naikkan bantuan. Macam ni, macam ni. Itulah cara dia kita nak merengankan. Sambil itu, kita berusaha lah supaya jangan bergantung dengan import ni. Kan? Tanam beras sampai ke Sarawak pun kita nak cuba sekarang ni. Tanamkan untuk tanaman beras di Sarawak. Kan? Ini masalahnya, kau hanya bercakap. Macam di Kedah, di lapang padi. Di Kedah pun ada masalah beras tempatan. Masuk kata bang. Sekarang ni dia lebih kepada nak bawa naratif jahat semata-mata. Dia dari sudut pemerintahan ni dia tak ada idea. So kalau kita tengok tiga negeri pembangkang pun tak ada benda yang menarik pun yang dia orang perkenalkan untuk nak majukan negeri tu. Lebih pada sekarang duk bawa naratif-naratif berkenaan dengan Melayu, berkenaan dengan DAP dan sebagainya. Alasan dia tak ada duit, tak ada peruntukan kan. Itulah alasan dia, boleh mudah. Kami tak boleh buat, kami tak ada peruntukan. Dalam masa yang sama, kau dah hantar menteri-menteri, kau dah bergaduh dengan Perdana Menteri, kau bergaduh dengan menteri, lepas tu kau bagi alasan tak dapat peruntukan. Macam di Kedah, bergaduh dengan Menteri Pelancongan. Lepas tu kau dalam masa yang sama, pelancong di Langkawi tu dah merosot. Aku dengar hotel pun banyak tutup, tak ada air. Langkawi, kedai-kedai makan banyak tutup, tak ada air. Pelancong nak datang macam mana? Macam mana selesai masalah? Kau bergaduh pula dengan Menteri Pelancongan. Macam-macam kau gelar dia. Oh gelar dia macam macam Sami tokoh buat buncit lah. Macam itu ke kau Menteri Besar? Betul gelar pula gigi Rafizi tak sama rata lah. Sengit lah. Anwar sebut macam-macam tentang Anwar. Angkat tangan lawan Anwar. Lepas tu kau bising, kau tak dapat peruntukan. Tapi kau bergaduh dengan orang.
Tapi bang, saya tak puas hati betul lah PMX ni. Dia dengar kata bulan 12 hari tu bagi lagi duit wang ihsan kepada negeri Kelantan. Saya kan bang, walaupun orang Kelantan kan, saya nak kata macam mana kan. Dia orang ni ibarat melepaskan anjing tersepit tau. Lepaskan mungkin dia orang, dia gigit kita balik. Mungkin PMX fikir rakyat lah, pasal di Kelantan tu ada lagi yang sokong dia. Kan, sebab tu di Kelantan, walaupun kita kalah, tapi tidak ada hilang deposit lah. Kan, kalah. Tapi masih ada kuat kesokongan kaumbi kepada kita. Perlu masa aja nak sedarkan rakyat Kelantan. Sebab itu Anwar fikir kalau aku dendam dengan parti politik, yang menderita rakyat yang sokong kita kat situ menderita juga. Ha, jadi mahu tak mahu bagi juga. Dan dalam masa yang sama kita kena terang kepada rakyat Kelantan bahawa kerajaan yang ada ni tak boleh sangat bantu kau. Kan, bila nak mengatasi masalah bunuh diri contoh, ambil jalan yang paling mudah, solat hajat kat jambatan. Kan, tak ada inisiatif ke untuk kau nak siasat apa punca dia bunuh diri kat situ? Apakah kerana jabatan itu ciri-ciri keselamatan dia masih lagi perlu dipertingkatkan? Kerana orang, bila orang ada tekanan, mudah nak bunuh diri. Terjun je. Apakah tak fikir pada kita, kan? Ada pandangan. Dia memberi pandangan kepada kerajaan Kelantan supaya naikkan sikit pagar. Supaya menyusahkan orang. Kalau orang yang nak bunuh diri itu, dia payah nak terjun lah. Kan? Tinggi sikit. Naikkan, usahakan dulu yang itu. Jangan terus mengadu dengan Tuhan. Buat usaha dulu. Ini ambil mudah. Buat solat hajat kat tengah-tengah jalan raya, kat jambatan tu. Apakah dia boleh selesai masalah? Dia bukan apa bang. Saya tengok dulu apa kerajaan bantu berkenaan dengan tebatan banjir. Dia orang bukan bersyukur bang. Dia hentam lagi kerana yang tebatan banjir itulah yang menyebabkan banjir besar itu di Kelantan. Macam mana? Bila kita bagi duit katalah untuk selesai masalah dia, dia bayar elang. Dia bagi bayar elang RM50,000. Habis? Bila nak selesai masalah rakyat? Itu bagi saya, bagi pun tak guna pada dia orang ni. Sebabnya dia orang tak ada konsep bersyukur. Dia tak ada konsep nak berterima kasih. Dia tak ada. Dia tak ada nak huah-huahkan. Apa yang duduk ulang tengok. Kononnya tak bayar royalti. Sekejap abang ada call pula lah. Sebab tu dia tak, sebab tu dia tak berani nak jawab, nak bertanya benda tu depan PMX dalam parlimen. Kalau dia jawab tanya soalan tu, dia akan kena balik. Macam Terengganu. Anwar sebut. Siapa kata Terengganu dapat royalti? Dapat. Yang penuntut dia bagi tu dia royalti lah tu. Cuma kau nak sebenarnya, kau nak cash. Kau nak duit royalti tu bayar cash dekat kau. Kau nak pegang duit tu. Anwar bukannya bodoh. Dia tengok dia pengalaman yang lepas. Bila aku bagi cash, tak sampai kepada rakyat duit tu. Kan? Kau tukar kereta lah, kau apalah. Gunakan untuk pejabat kau lah, apalah. Jadi Anwar tahu, aku boleh bagi tapi aku tak bagi cash. Kan? Aku bagi apa program kau, apa projek kau nak buat, amin aku bagi. Itulah benda dia. Itulah pemimpin yang cerdik. Pasal dia tengok pengalaman yang lepas. Bagi duit cash dengan puak-puak ni, kan? Okey, kita bagi Eddie Cool. Eddie. Assalamualaikum Bambang Wan dan semua panel. Salam. Okey, saya ni sebagai walaun tegar lah. Saya tak setuju dengan kerajaan Mandadun ni lah. Sebab apa? Sebab harga ayam sekarang masih terlalu mahal lah. Harga ayam dalam lingkungan RM6 hingga RM7 ni bagi kami walaun mahal lah. Kerajaan PN dulu terbaik sebab harga ayam murah RM11 hingga RM12. Itulah kerajaan yang baik. So saya harap kerajaan ni cepatlah ditumbangkan. Dan naikkanlah kerajaan PN kembali, tebuk atap. Saya suka tebuk-tebuk atap ni. Saya tak suka kerajaan yang secara bersih ni. Sebagai walaun, saya tak suka yang bersih-bersih ni. Saya suka yang tebuk atap. Lepas tu saya jenis tak suka lah nak pergi kerja susah payah, penat-penat nak pergi kerja. Saya suka duduk rumah. Saya suka PKP. So kembalikan kerajaan yang bagi PKP kepada rakyat, berehat di rumah, dapat duit buta-buta. Anak tak pergi sekolah ya?
Ah, anak tak pergi sekolah. Bestlah kerajaan bila, ni. Bila anak tak pergi sekolah, jimat duit belanja kita bagi belanja anak sekolah. Ya. Betul Abang Wan. Minyak hitam tak ada logo. Ya. Saya isi RM50 tahan 3 bulan. Betul? Kan bagus kerajaan tu. Oi, pulangkan kembali. Bayang kita bagi anak kita sekolah RM5 satu hari belanja sekolah. Kan? Oh, berapa bulan tak sekolah, berapa banyak jimat kita. Anak tak payah belanja sekolah. Kemudian bini kita pun tak payah gaduh-gaduh nak basuh baju sekolah, nak gosok kasut sekolah, kan? Nak cuci baju dia orang sekolah di rumah. Anak kita pakai seluar pendek je. Pakaian-pakaian raya tak payah beli, kan? Tutu raya tak boleh beli. Lepas tu budak-budak tak payah kutip duit raya di rumah. Jimat banyak. Nak apa ni? Ya. Ha. Betul. Abang-abang dapat tangkap Nak kahwin nak kahwin pun jimat duit tu. Ya. Kahwin online lah. Berapa ribu duit jimat kahwin kat nikah je. Betul balik. Kursus-kursus nikah apa tak ada. Selamat. Betul. Kan bagus kerajaan tu lah. Saya sokong lah kerajaan tu. Lepas tu bila duit tak ada. Kenapa? Bila duit tak ada, kita korek tabung ke BSP. Rumah pun ada. Rumah. Tak usah rumah kita ada. Betul. Saya marah kerajaan perpaduan ni sebab apa? Saya buka air paip, keluar air bersih. Saya tak suka air bersih. Saya suka air kotor, air karat. Aduh, kenapalah kerajaan ni? Adi, yang paling besar kita boleh adalah kita boleh KWSP. Bantu orang yang tak ada KWSP tak dapat pada muka. Dia orang yang ada KWSP hotel yang paling mahal. Kita bawa ke KWSP. Kerajaan lah apa boleh bagi KWSP betul tak bagi. Aduh. Dia duk bagi STR, SARA tu buat apa bagi KWSP sudah lah duit kami. Yang Anwar pun satu hal juga. Orang yang baki tinggal RM10,000 KWSP kau pergi top up RM500 tu buat apa? Ya, betul. Sepatutnya top up suruh dia keluarkan lagi. Perhabiskan RM10,000 tu. Kenapa pergi top up? Aduh, dah banyak dah. Dah ni pening kepala saya. Sport rim kereta tak tukar lagi ni. Nak buat gini. Nak tukar handset lagi. Nak pakai iPhone, kami nak pakai iPhone lah. Ramai-ramai kami semua saya, iPhone. Abang Wan, Aiman, saya pergi pasar. Saya tengok telur ada, beras ada. Kenapa ni kerajaan ni tak sorok minyak masak semua? Aduh, saya suka kerajaan yang sorok minyak masak. Rakyat tak perlukan minyak-minyak ni. Ha, kena tanya dulu. Hang tu ada telur ke tak ada telur? telur ada dekat pasar. Okay. Saya kalau boleh nak suruh sumbat balik telur tu masuk dalam ayam-ayam ni balik. Simpan balik telur. Kita rakyat tak suka makan telur. Ini makanan orang murah-murah punya makanan. Kita tak makan telur ni. Kita makan lem sheng. Zaman PN elok. 14 ton punya. Zaman PN, bila berlaku kematian, kita tak ada susah payah nak menguruskan jenazah hospital uruskan. Tak ada susah payah kita nak iring jenazah keluarga kita. Kita di rumah je. Biar dia gali kubur, biar dia uruskan jenazah, biar dia mandikan. Kita relax je. Tak payah pergi kubur. Kita babai je jenazah kat rumah. Betul. Kan? Masa jelak tu apa masa raya PKP tu arwah mak yang meninggal. Lepas tu saya nak pergi ziarah kubur air raya depa tak bagi. Kata siapa masuk kubur kena tangkap. Aduh, pening. Dah ada lah kena RM10,000 wey. Dia dah kubur je pun. Geram lah saya tak peduli lah punya pasal pun nak saman-saman saya pergi buat tak tahu. Nasib juga baik tidak ada orang report tak apa. Kalau nasib kurang baik, kena masa tu dapat tangkap, kena lah. Sampai kita nak ziarah kubur mak kita pun tak boleh apa cerita. Walhal kat kubur tu kan ada orang, kita seorang je. Betul ya? Kan? Itu pun kena. Ada member tu pergi masjid, kena. Kan? Sebab apa? Tak daftar nama. Pergi masjid. Tu pun dia pun sokong tak pada badan. Wala'un ni. Itu yang Haji Hadi kata kerajaan. Itu ni wala'un ni. Wala'un tegai di ko totok apa. Itu yang Haji Hadi kata. Itu bagi saya.
Bagi saya itu yang bagus. Kita rakyat mahu bayar 10K. Kalau boleh tambahkan lagi 50K. 10K tu sikit. Aduh. Kita nak bayar 50K. Kita Walaun Tegar ni kita mampulah bayar. Apa kerajaan ni ya? Hina lah kerajaan ni. Kerajaan PN memang terbaik. Kami sokong. Lagi satu kerajaan. Kerajaan sekarang ni teruk lah. Kenapa dia nak banteras rasuah? Kerajaan dulu bagus rasuah. Itu adalah sedekah. Kenapa nak tangkap-tangkap ni rasuah ni? Aduh, kerajaan sepatutnya, ni teruk lah. Sepatutnya, sepatutnya Anwar tak payah bagi bonus RM2,000 tu. Tak payah bagi RM2,000. Bagi kami keluar ke SP. Lagi banyak benda tu kami boleh dapat. Buat apa bagi bonus RM2,000? Pesara RM1,000? Yang pentingnya keluarkan duit tabung ke SP. Kami nak banyak. Bukan nak RM2,000 tu. Kami nak duit tabung kami. Kan? Sebab apa, buat apa kami nak simpan duit ke SP? Kami bukan tentu boleh hidup lama. Esok boleh mati esok dah tak merasa duit. Saya tak nampak pun dalam betul lah Mawan. Ucap terima kasih dekat PMX. Mohon bersyukur ke terima kasih PMX. Tak dok pun tengok. Usah kata terima kasih maki kami tak, ni. Kami tak suka bersyukur ni sebagai Walaun. Kami tak tahu erti bersyukur tu. Kami hanya tahu bangkang aja. Apalah. Keluarkan KWC. Kami nak berguna duit tu. Apa ya, dihalang-halang duit kami hak. Nasib simpan buat apa? Belum tahu kita punya umur. Besok mati. Betul besok, bang. Besok mati besok. Bini kita dapat. Waris yang dapat. Bini kita dapat. Kalau bini kita kahwin lain pula. Keluarkan. Saya nak secepat yang mungkin. Kalau tak saya gegar kerajaan ni kerajaan gagal. Lah besok kita punya duit, bini kita dapat. Kita dah mati. Bini kita dapat duit, jadi janda kaya, dia kahwin lain pula. Tak ada jadi. Kena keluar dulu awal-awal. Lagi lagu DJ App. Lagu DJ App. Anwar ni dah tahu orang tu ada baki RM10,000 kan. Patutnya tugas Anwar ni, bila dia ada baki RM10,000 dalam kedai SP, suruh dia keluar pun habis. Jangan top up. Ni pergi top up RM500 buat apa. Bagi dia keluar RM10,000 tu. Ini duit kami. Lepas tu Abang Wan, kerajaan dulu menggalakkan konsert. Saya suka konsert separuh bogel ni. Kenapa kerajaan sekarang ni halang? Saya tak boleh faham lah kerajaan sekarang ni. Kenapa halang niat kami? Kami suka berehat, bercuci mata. Bukankah konsert itu apa ni dakwah? Kan macam Sanusi kalau tu 2-3 pagi kroke dengan perempuan. Itu dakwah. Jadi konsep itu pun dakwah juga. Sepatutnya dibenarkan. Panggil bulan purnama. Panggil invite bulan purnama. So dia naik. Okeylah aku nak tutup. Aku nak pergi ambil anak aku sekejap. Okey. Keempat. Terima kasih lah siapa yang naik kotak. Terima tadi bawah punya ulasan tadi saya sokong steady padu bawah. Terima kasih banyak yang naik. Terima kasih yang bagi gift dengan kawan kita. Tak ada, tak padu. Abang Wan dia sokong kerajaan ni. Saya tak setuju. Saya nak kerajaan ni dijatuhkan.